Sebanyak 621 peserta yang berasal dari berbagai daerah di Provinsi Sumatera Utara mengikuti kegiatan Temu Saka Gerakan Pramuka yang dilaksanakan oleh Korem 023 Kawal Samudra tahun 2018. Muhammad Saleh Afif, anggota Pramuka dari Sakawira Kartika Kodim 0205 Kabupaten Tanah Karo mengatakan, selama 3 hari di Kabupaten Tapanuli Tengah, dirinya merasa cukup senang dikarenakan dapat meningkatkan hubungan antar peserta dalam menjalin komunikasi, apalagi komunikasi yang bersama. Ya, selama 3 hari di Kabupaten Tapanuli ini ya cukup menyenangkan, karena di sini kita itu saling berbagi ilmu, saling berkomunikasi, jadi sehingga kita dapat meningkatkan komunikasi kita itu lebih kuat kepada masyarakat-masyarakat terutama yang belum kita kenal. Jadi kita itu saling kenal, saling mengobrol, saling merangkul, dan saling bersahabat. Muhammad juga menyampaikan bahwa peserta pramuka dari Kabupaten Tanah Karo bukan semata bertujuan menjadi juara pada kegiatan Temu Saka tersebut, melainkan berharap bisa menimbah ilmu serta menambah pengalaman yang dapat dikembangkan untuk kemajuan. Andi Kesitemorang, N2S TV, mewartakan.